Jadi teman-teman ada yang request nih, Bang, coba ceperin truknya karena masih terlalu tinggi gitu kan. Nah, kita bakalan lihat sama-sama teman-teman. Tapi sebelum itu kita bakalan modif dulu. Tapi ini tuh fanmade ya. Ingat, fanmade itu buatan sendiri, hanya seru-seruan aja, coy. Nah, sebelum lanjut kalian bisa like dulu video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, teman-teman. Bantu tembusin 600 ribu subscriber di tahun ini, coy. Kalau udah, thank you banget semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu ya, teman-teman. Oke, kita mau naikin muatan dulu ya supaya makin ceper nih truknya. Mungkin banyak yang nanya, Bang, caranya gimana, Bang? Modif kan belum bisa nyeperin truk, dan caranya gimana gitu loh. Nah, ingat coy, ini fanmade gitu loh. Ini fanmade, jadi bukan dari S Project-nya langsung gitu loh. Jadi ini kayak buatan-buatan player-player aja gitu, coy. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat sebenarnya truk ini tuh udah ceper. Karena kita udah pasang pengaman, pasang bumper, dan semua itu udah kita pasang modifannya, coy, ini. Gua enggak percaya tuh. Tapi memang kalau dilihat-lihat masih terlalu tinggi ya kan tuh. Masih ada jarak lah beberapa jari, cuman ya normal, namanya truk ya kan, coy, kan untuk angkut muatan. Jadi memang mau enggak mau ya harus tinggi gitu loh. Sedangkan ini aja masih sering nyangkut. Kalau melewati becek-becek sungai gitu ini nyangkut. Apalagi kalau diceperin lagi. Cuman enggak apa-apa, coy, kan ini fanmade juga. Waduh. Kenapa nih depannya? Nih, karena ini udah ceper, coy. Nabrak dikit hancur. Nabrak dikit hancur gitu, coy. Cuman karena banyak yang minta, oke lah kita ceperin aja, teman-teman. Tapi ini fanmade. Semoga aja nanti di updatean S-Truck berikutnya ada mode ceperin yang lebih ceper lagi. Kayaknya ini udah ceper lah, ya kan. Kalau diceperin lagi kayaknya wah, nggak tahu deh gimana caranya nanti kita angkut barang, karena kan kita ini mobil untuk kerja, kecuali memang untuk kontes yang dipakai di kota-kota aja. Ini kan di mapnya nggak ada kotanya, coy, ini mapnya full desa semua, coy. Jadi sebenarnya gue agak-agak bingung lah ya kan, ini itu mobil buat kerja tapi dibuat capeknya kayak gini gitu loh. Aduh, kayak sayang banget, coy. Oke, kita coba jalan dulu. Nah, kita kesini, coy. Oke, belok kanan, gaskan, coy. Widih, kan nyangkut tuh. Apa gue bilang, coy, ini aja tuh bumper depan udah gak berbentuk, coy. Nyangkut, coy, sampingnya. Kalau kita mau ceperin mau gimana, Bang? Oke lah, kita gak apa-apa, coy. Kita naikin dulu bumpernya ya. Ini bumpernya udah terlalu hancur sih depannya. Mau dinaikin mau enggak sama aja. Tapi ya udah bisa lewat lah. Tadi itu udah nyangkut banget. Sekarang udah lebih bisa lewat lah gitu, coy. Oke, tunggu-tunggu kita mau antar dulu nih. Supaya enggak rugi, coy. Kita udah hancurin bumper tapi enggak dapat duit kan rugi, Pak. Oke, kita belok. Ini padahal cuma lewati jalan lumpur loh. Tapi hancurnya sampai kayak gitu banget, men. Oke, gaskan, men. Wih, di 55.000 lumayan. Kita ambil yang belakangnya juga ya, supaya untuk nge-save lah gitu. Oke, masuk, Pak. Ngelewatin jalan yang tadi lagi untungnya, coy. Jadi sekalian pulang lah kita ke rumah, ke kota juga, coy. Karena kan ini masuk ke lumpur-lumpur gini, rugi kita kalau pulang kosong, coy. Karena ngelewatin jalan yang sama juga. Usahain jangan pulang kosong ya, coy, kalau di game ini. Rugi, coy, soalnya. Supaya bisa jobnya ada terus gitu loh. Kalau pulang kosong, aduh sayang duit, coy, capek-capek kita jauh-jauh ke sini. Enggak dapatnya cuma 55.000 lewatin jalan kayak gitu. Rusak mobil, perbaiki aja udah 50.000 soalnya. Nah, ini, coy, sekalian pulang kan. Oke. Jadi mana, Bang, modifannya? Sabar, coy. Kita mau ambil duit dulu gitu loh nih. Oke. 65.000, oke, barulah balik modal gitu kan. Untung lah, nggak balik modal, untung. Meskipun truk rusak, tapi kita tetap untung, coy. Oke, nah, jadi ini dia, coy, komenannya dari user gitu loh. Di video gue yang kemarin, yang 2 hari lalu, yang truk tangki itu loh, di S-Truck yang nggak jadi dirilis sama Mas Susanto, nggak tahu kenapa. Bang, coba upgrade S-Truck ceper, yang setuju like. Nah, ini dia tampilan awalnya. Ini sebelum diceperin ya. Nah, setelah kita ceperin itu jadinya kayak gini, coy. Tuh. Bagus gak menurut kalian? Ceper banget, coy. Gua agak-agak bingung lah, ini ceper banget kok bisa sampai kayak gini nih. Ban pun ketutup setengah, bener-bener di velg doang.
tapi ganteng sih gue lihat. Kalau untuk terkontes sih bagus, cuman kan kita buat kerja susah coy. Nah, susah banget coy, ini dipakai, waduh. Yang tadi aja udah gasuk coy, apalagi kayak gini, sayang. Sayang banget coy. Wah, kalian mah ada-ada aja requestannya gitu kan. Bisa-bisanya minta diceperin, ini udah ceper banget, masih kurang ceper lagi emangnya, waduh. Sebenernya gue agak-agak ngerti lah gitu loh, gimana ya kan. Kok masih mau diceperin lagi? Ini menurut kalian udah ceper belum? Atau masih kurang lagi? Coba kalian komen ya kan teman-teman. Apakah ini masih kurang ceper lagi atau gimana? Karena gue liat-liat nih, udah sangat ceper. Nah ini yang sebelumnya, ini kan, ini yang memang lumayan tinggi lah jaraknya ke bawah. Dan ini setelah diceperin. Tuh, ini benar-benar sisa 2 jari aja ke tanah coy. 1 jari pun bahkan, tapi kan bisa dinaikin bumpernya. Tapi tetap aja yang ini, samping ini enggak bisa dinaikin gitu. Yang bisa dinaikin depan, samping yang ini sama belakang. Sedangkan samping-sampingnya ini itu enggak bisa coy. Yang kecil-kecil ini di samping ini enggak bisa dinaikin. Kalau bisa dinaikin sih masih normal lah, bisa di jalan gitu. Jadi itu coy dia. Bisa kalian lihat nih perbedaannya ya. Ini kalau dinaikin. Emang kalau dinaikin sih tinggi banget coy. Cuman kalau diturunin benar-benar udah pendek sih. Tapi ingat coy, itu fanmade, jadi memang enggak bisa dipakai coy. Itu hanya fanmade, itu editan-editan player-player aja coy, gitu loh. Tapi enggak apa-apa, nanti kalian next komen aja. Kita mau ceperin apa lagi? Apakah truk standar yang mau kita ceperin, enggak apa-apa. Atau mau gimana, komen aja lah coy pokoknya. Nih. Ini aja udah ceper coy. Aduh, kalian ada-ada aja coy. Tapi enggak apa-apalah, demi menyenangkan hati kalian coy. Gua rela ceperin truk sampai hancur kayak gitu coy. Waduh. Itu mah kalau dipakai jalan udah nyangkut coy. Kecuali kita dipakai di aspal-aspal aja. Itu pun kalau pakai di aspal harus dinaikin. Karena kalau enggak ya sama aja nyangkut, pas ngerem itu suka ini gasruk gitu coy. Jadi memang butuh banyak inilah effort kalau mau diceperin kayak gitu coy. Makainya effort, ngerawatnya effort, semuanya lah. Itu kayak bisa aja truk digitu kan, cuman ya kalau dipakai kerja ya sayang lah coy. Jadi itu memang khusus untuk pakai seru-seruan aja, kontes atau happy-happy di jalan gitu loh. Kalau untuk dipakai kerja, truk seceper itu udah minus kalian coy. Baru jalan 100 meter, 200 meter udah penyok gitu bumper semua coy. Ini percaya nggak? Iya lah ya kan. Nah, jadi kayak gini lah coy video dari kita. Kita udah antar yang ketiga nih, muatan lumayan lah. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya.